Ya, di standar aja. Oke. Belum bicara pun ya. Nanti bilang PS7 tapi ya. Anda mau pilih PS7 dari PS7. Selamat malam Pak Haji. Saya undang untuk kita bisa sama-sama beribadah berdoa. Saya undang untuk bisa menempati kursi yang sudah disediakan. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa. Kita bisa tenang sebentar ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami sekali lagi mendapatkan penghiburan, kami mendapatkan kekuatan yang firman Tuhan, yang pujian. Kiranya Tuhan memakai setiap menang-menang yang lain, Tuhan. Tuhan berkati kami semua, keluarga besar yang ditinggalkan, kiranya mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, di malam ini, Tuhan yang terima kasih. Kau akan menjadi milikku,
Syukur Tuhan, Tuhan satu, Tuhan kami boleh, Tuhan berkumpul, Tuhan bersama seluruh keluarga almarhum Pak Ridwan, Tuhan baik istri, anak, menantu, cucu-cucu Tuhan, oh Tuhan yang kau tahu, Tuhan yang kau kekuatan, kau berikan hiburan Tuhan, Tuhan
Dalam Tuhan kami memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Bahwa Tuhan pujian semuanya Tuhan menjadi kekuatan penghiburan bagi kami semuanya ya Tuhan. Tuhan Engkau berkati Tuhan membawa pujian bagi Mbak Firman semuanya Tuhan. Bahwa semuanya menjadi kekuatan bagi kami penghiburan keistimewaan bagi keluarga ya Tuhan. Makasih ya Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, ya, ada persembahan pur dua. Yang pertama dari cucu-cucunya. Silakan. Orang kalau cinta Tuhan, anak cucunya kan berkati Tuhan. Yang kedua nanti dari tim Dorcas, ya. Silakan. Ya, puji Tuhan. Wah, silakan. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Apa? Itu, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Thank you.
Ya, haleluya. Dan memakai kamu menjadi ujian. Ya, oke. Mau nyanyi sekarang? Enggak, oke. Ujian terbesar. Ya, haleluya. Silakan. Ya. Kau dari bekas, ini tim dari bukti saya tim sudah. Ya, tim penghiburan. Wah. Puji Tuhan, silakan. Haleluya. Malam hari ini kami dari tim Berkas dari Jateng akan mempersembahkan sebuah perjalanan untuk melakukan yang terdapat. Kiranya perjalanan ini akan memberi kekuatan untuk menjaga Berkas dan kekuatan. Kami akan menunjukkan perjalanan lagi semusim kemarin. I'm not going to be able to do that.
Siapa saja mungkin itu mereka dengan abah dan bapak Ridwan, mereka pasti merasa kehilangan, ada juga cita. Nah, kalau hari ini kita hadir di tempat pertemuan, ada pesan Tuhan untuk kita sekalian, terutama untuk keluarga yang ditinggalkan. Kita akan baca sedikit firman Tuhan ini. Kita melihat tadi dikatakan oleh Yesus, karena Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara, sejak seorang mau percaya kepada Yesus, sejak dia mau percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat, maka saat itu juga Anda disangka sudah menyediakan program untuk rumah bagi orang percaya tersebut. Saudara, ini luar biasa. Bapak di surga sudah punya planning untuk anak yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa yang percaya
mereka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tapi anak-anak, maka disiapkan tempat tinggalnya. Saudara, jadi setiap orang percaya sudah mendapatkan jatah tempat tinggal, yaitu di surga. Dan rumah Bapa ada di surga. Ya. Yang kedua, kalau kita melihat ketika orang percaya meninggal, itu adanya saat rumah itu sudah siap ditempati. Seperti kata Yohanes tadi dikatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawakan ke tempatku. Kalau kita lihat beberapa hari lalu, mungkin kemarin, saya tidak ingat jam kemarin, ya, Bapak dikenal dipanggil Tuhan. Berarti pada saat itu, ya, pada saat itulah rumah Pak Utman sudah siap ditempati. Itu sebabnya Tuhan menjemput beliau. Tuhan menjemput untuk dibawa ke tempat yang sudah disiapkan. Saudara, kita melihat setiap orang percaya itu pindah ke tempat yang sangat luar biasa indahnya. Beda sekali dengan Bebani. Bebani ini ada banyak penderitaan, kesukaran, air mata, segala macam persoalan ada di dalam bumi ini. Tetapi tempat yang Bapa sediakan, tempat yang jauh berbeda. Ya, saya akan baca dalam Matius pasal 21. Ini ayat yang tidak asing seringkali didengar. Matius 21 ayat 24 dikatakan demikian. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau rapat tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Segala sesuatu yang lama yang di bumi sudah berlalu, tidak berlaku hukumnya di surga. Di surga tidak ada perkabungan, tidak ada air mata, tidak ada sakit, tidak ada rapat tangis, dan sebagainya. Jadi, kalau hari ini Bapak Ridwan sudah tinggal di surga, sudah tidak lagi merasakan kesakitan, mungkin ketika hidup mengalami berbagai penyakit, mungkin ada komplikasi dan sebagainya, tetapi di sana beliau sudah tidak merasakan lagi. Nah, jadi saat ini Bapak Ridwan sudah tinggal bersama Bapak di surga. Saudara, dimana setiap orang percaya itu sudah masuk ke Firdaus. Ya, Firdaus adalah surga tingkat ketiga. Ya, kalau orang percaya sesuai dengan Alkitab, surga itu ada tiga tingkat. Nah, tingkat yang ketiga adalah Firdaus. Kalau orang itu semangat, sudah langsung masuk ke surga. Tidak ada tempat perpindahan, tidak ada tempat transit. Kalau beberapa kepercayaan mengatakan orang percaya itu, orang meninggal itu akan transit, masuk ke tempat penyiksaan, sengsara, berapa lama, berapa tahun lalu dipindah. Setelah didoakan oleh warga, kolegannya, semuanya mendoakan, doanya semakin banyak, semakin cepat pindahnya. Tetapi Alkitab berkata, ketika orang itu meninggal, sudah fix hukumnya. Ya, masuk ke tempat surga atau ke tempat yang sebaliknya. Nanti kita lihat. Ya, jadi saudara, karena hari ini Pak Ridwan sudah masuk ke dalam surga, saudara. Nah, kalau kita melihat surga itu rumah bagaimana? Nah, kalau kita menggali dari Alkitab banyak sekali keterangan tentang surga. Tapi saya mau tunjukkan beberapa, tidak banyak ya. Rumah yang kekal, rumah yang tidak rusak, yang tidak bisa rusak, tidak perlu dilihat, tidak perlu direnovasi, tidak perlu update mengikuti kondisi zaman dan sebagainya. Kita lihat, saya akan baca dan bilang kompas pasal yang kelima ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika tanah tempat keturangan kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat keturangan di surga bagi kita, suatu tempat keturangan yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Artinya apa? Kalau buatan Allah itu nggak pakai direhab, ya, nggak pakai
direvisi dan sebagainya, enggak pakai. Saya menyediakan tempat yang fix, yang indah, bahkan pilihan datang sempurna. Saudara, jadi orang percaya ketika dia meninggal, dia berpindah masuk ke satu tempat yang sudah disediakan oleh Allah, buatan Allah sendiri. Luar biasa. Jadi bagi kita sekalian, saudara, yang sudah percaya kepada Tuhan, jangan sampai kita meragukan akan janji Tuhan ini. Selanjutnya, ketika orang percaya meninggal, ya, berpindah tempat, itu adalah satu kerinduan dari Bapa di surga, saudara. Satu kerinduan di mana kalau seorang bapak itu kepingin dekat dengan anaknya, ya. Mungkin saya pernah kenal ada seorang saudara punya anak tinggalnya di luar negeri. Setelah dia sekolah, kemudian dapat tawaran pekerjaan di luar negeri, ya. Tapi bagaimanapun meskipun katanya anaknya sangat bahagia, orang tua ini ingin dekat dengan anaknya, ya. Ketika anaknya datang, janjinya datang dari kapan begitu, dia menyiapkan apa menjadi kesukaan anaknya, ya. Biasanya masakan apa disiapkan, apa yang menjadi keinginannya disiapkan semuanya, karena orang tua itu ingin dekat dengan anaknya. Terlebih Bapak di surga. Saya bacakan dalam Mazmur pasal 16 ayat 15. Saudara, ini adalah menjadi pelembaran Bapa di surga untuk setiap kita. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi ketika orang percaya itu meninggal, ya, mati, Bapa di surga itu sangat mengharapkan, ya. Tetapi begini, yang ditinggalkan di bumi masa kehilangan. Waduh, bukan cita meninggalan, masa kehilangan, ingat kebaikannya, ingat cintanya dan sebagainya. Tetapi terlebih Bapa di surga, Bapa di surga itu sangat merindukan kembalinya orang-orang beriman yang dikasihinya. Beda ke orang yang beriman yang tidak dikasihi, saudara. Jadi di sini tekankan kematian semua orang yang dikasihinya, ya. Kalau di sini ditekankan yang dikasihinya, tentu ada orang-orang beriman yang tidak dikasihi Tuhan, ya. Saudara bisa lihat ada banyak perbedaan, ya, orang-orang yang tidak dikasihi Tuhan. Kita akan nanti lihat, ya. Selanjutnya, saudara, dikatakan di sini itu menjadi satu hari yang bahagia, ya. Hari yang bahagia ketika seseorang meninggal, ketika seorang beriman itu yang dikasih Tuhan mati, itu menjadi satu hari yang bahagia bagi orang tersebut. Bagi orang tersebut mungkin kebahagiaan di bumi, ada orang berpendapat, oh kalau dia bisa mencapai prestasi, oh kalau dia sudah bisa beli rumah yang indah di satu real estate yang mahal, oh kalau dia rumahnya di sekitar golf dan sebagainya, oh kalau punya perusahaan sudah berkembang, punya 5 pabrik dan sebagainya, bisa berkeliling ke luar negeri. Saudara, kebahagiaan itu hanya semu, tetapi kebahagiaan yang dijanjikan Tuhan itu sangat berbeda. Saya bacakan dalam Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara berserta berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih-jerih mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi ini adalah satu hari yang berbahagia. Tetapi ini beda kalau mendapatkan sesuatu yang diidam-idamkan, ya, itu baru dikatakan berbahagia. Kalau tercapai sesuatu yang dicita-citakan, itu berbahagia. Tetapi berbahagia menurut firman Tuhan, menurut konteksnya surga, yaitu ketika orang-orang mati di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Nah, dikatakan mereka baru beristirahat dari jerih lelah mereka, dari segala perbuatan mereka, dan perbuatan mereka itu menyertai mereka. Apa yang sudah mereka perbuat di bumi, ya,
mereka melakukan kehendak Tuhan, mereka melayani pekerjaan Tuhan, melayani jiwa-jiwa, itu menjadi bagian, ya, menjadi bagian mereka, menjadi pahala mereka ketika di surga. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah melakukan banyak pekerjaan melayani Tuhan. Ya, itu perkara yang kecil, perkara yang besar. Tuhan tidak pernah apa. Tuhan tidak pernah kilaf untuk menghitung, untuk mencatat apa yang sedikit diperbuat. Demikian juga untuk saudara sekalian. Apa yang kita lakukan di dunia ini, karena Tuhan, Tuhan mencatat. Dan ketika mati, segala perbuatan itu akan menyertai kita. Tidak terbang sama sekali. Ya. Nah, selanjutnya, sekarang bagaimana? Karena orang percaya, tapi kalau percaya Yesus meninggal, bagi orang yang tidak percaya Yesus meninggal, atau yang pernah percaya Yesus kemudian undur, ya, saudara, ini menjadi satu kebalikan. Kita sering mendengar kisah tentang Lazarus dan orang kaya di dalam Lukas 16. Ketika orang kaya itu mati, maka dia mengalami satu situasi yang sangat mengerikan. Dikatakan sengsara. Saya bacakan Lukas 23. Lukas 16 ayat 23. Di sini kita lihat perbedaannya ada sekali. Dikatakan di sini, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ya. Ini adalah termasuk orang yang sudah kenal Tuhan. Kenapa begitu? Ternyata di kisah ini, si orang kaya bisa melihat Abraham, dan dia bisa kenal. Kata Abraham, kasihanilah aku. Dia tahu Bapak Abraham. Artinya dia tahu akan firman Tuhan. Tapi mengapa dia masuk ke dalam tempat alam yang alam maut mengalami sengsara? Saudara, setiap orang percaya itu harus melakukan kehendak Tuhan. Kalau cuma percaya kata-kata, semua orang banyak yang mengaku percaya. Tetapi apakah dia melakukan kehendak Tuhan? Itu yang menjadi perbedaan. Siapa yang tahu? Orang tersebut juga Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Ketika orang-orang masuk ke alam maut, Tuhan tidak pernah salah menghitung, tidak pernah salah memilih. Waduh, salah masukkan, pilih masukkan ke tempat alam maut. Tidak. Dan ya, Tuhan itu sangat, Tuhan sangat spesifik, sangat teliti, tidak pernah keliru sedikit pun. Saudara, jadi bagi kita orang beriman, jangan sampai undur, jangan sampai memberontak, jangan sampai ada keraguan-keraguan di dalam hati kita percaya kepada Yesus. Orang terakhir banyak orang yang mengaku percaya, tetapi kenapa mereka tidak masuk surga? Sesuai dengan Matius 7 ayat 21, Tuhan berkata, banyak orang yang mau percaya kepada Yesus, menurut Bapak, Tuhan, tetapi tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Apa salah satu contohnya tidak melakukan kehendak Bapa di surga? Mereka tidak memiliki kasih. Tidak punya kasih. Maka Bapa itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Jadi kalau orang percaya tidak memiliki kasih, berarti orang tersebut tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara, sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana saudara dan saya? Bagaimana dengan keluarga, istri, anak, menantu, cucu? Saudara, apakah kita bisa bertemu dengan Bapak ini? Bisa. Tidak, Tuhan bilang, bisa. Ada jaminnya? Oh, ada. Banyak sekali. Kita bisa satu kali bertemu dengan Pak Tuhan di surga. Kalau kita mengikuti kehendak Tuhan. Sebagai ayat terakhir saya bacakan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke 6. Kata Yesus kepada Allah, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun mau datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tentunya tetaplah beriman, tetaplah percaya kepada Tuhan dan lakukan kehendak Bapa di surga.
jangan sampai keluar dari tidak melakukan pembinaan sendiri. Kita terjadi kerahian-kerahian. Karena di situ tidak ingin anak merahnya itu. Bukan jadi orang berdoa yang sah. Terus besar bertanya kepada Bapak di situ. Bertolong kita siap datang. Ketika orang yang terlintar, ketika orang yang terlintar, dia datang menjadi terlintar. Terlintar. Sekarang kita berdoa berdoa. Berdoa serta. Kami minta support dan kegiatan. Kalau kami ingin malam ini Tuhan, kami berani ke IPB, kami berani. Khususnya ada kuartal, kami Tuhan, kami berani. Kemudian, kami minta support sesuatu yang tinggi karena berani. Kami Tuhan coba ada di sana-sana dengan kita. Kami berani. Tuhan, mungkin dari keluarga ada sepatah dua kata mungkin ada yang mau Bapak Jari silakan mungkin ada Bapak malam selamat malam Bapak-Bapak Ibu sekalian pertama-tama saya ucapkan terima kasih waktu yang sudah disediakan di kesempatan untuk datang di sini untuk menghiburkan sekeluarga di tempat ini. Mungkin saya mau cerita aja ya, sedikit sharing. Jadi ada sepatah dua kata, tadi juga ada kata-kata pak. Jadi gini, saya mau sharing tentang keluarga kami, Ridwan family, ya. Dan tahun 75 itu Papa dan Mama menikah. Dan kemudian oleh jajah saya di belakang. Kemudian pada orang tua oleh saya. Singkat cerita, saat saya usia umur 8 tahun, lah karena mungkin kesalahan di masa lalu, akhirnya keluarga kami terpisah. Saya dan Mama dan Cici, Papa berpisah dengan kami. Berjalannya waktu, Jojo harus pindah ke Surabaya, saya sendiri dengan Mama, biasanya saya juga SMA di Surabaya. Mungkin kalau yang lalu, Papa saya belum kenal Tuhan, masih belum bertobat. Ya, jadi itu masa lalu, ya cerita masa lalu dulu. Selama 35 tahun, kita harus berpisah. Jadi saya sama Cici dipisahkan oleh Mama. Mama saya, Mama yang hebat. Bapak juga Bapak saya yang hebat juga ya. Jadi kita tunggu jelasan sampai akhir seperti hari ini. Karena Tuhan kita sih berhasil lah. Maksudnya ya, berkati kita sampai ada sebagaimana hari ini ada. Kita ada. Singkat cerita, kebanyakan kami memang alanya kurang bagus dengan Bapak ya. Tapi karena kita anak Tuhan, kita berdoa Tuhan, kita itu dalam 35 tahun itu melalui suatu proses. Namanya sakit, lembut, memaafkan, sakit lagi, sembuh lagi. Selama 35 tahun, dalam proses saya, Mama dan Cici. Jangan mengampuni, melupakan. Singkat cerita, hubungan kami membaik, membaik Tuhan Allah kami jadi baik. Secara hubungan, saya bisa ketemu dengan Bapak saya. Kita bisa pergi jalan bareng, kita tentu membuat bareng di tahun baru, ulang tahun, atau apa, setiap malam saya bisa kembali penuh bareng. Itu, para kami dari dulu, sebagai itu bisa kembali jadi satu keluarga yang utuh.
kemudian mulai tahun berapa ya, beberapa tahun dan beberapa hari katanya mulai sakit. Usianya yang ke 75 santum lah ya, papa tuh mulai sedikit lupa ingatan, ada demensia, Alzheimer, sudah mulai penurunan. Jadi orang tua itu ada yang kalah perginya, kalah di tangannya, kalah di lututnya, pun berlebihan. Papa masih kalah tuh, otaknya. Jadi kan mulai pelan-pelan itu mulai sedikit mulai lupa, nggak nyambung, canggung, mau sudah aneh-aneh. Mulai sering kata bisa pipis sembarangan dan sebagainya seperti itu. Nah wajar namanya orang tua seperti itu. Kita kebetulan saya itu sama kebetulan dengan keluarga satu kali itu kita itu pengen banget sudah papa itu bisa ikut dengan ke Surabaya. Waktu saya aja dia nggak mau, satu-satu aku nggak mau ikut dengan orangnya, dia lebih tepat memilih di luar kota. Sampai saya waktu terakhir itu di tahun ini kita masih bisa pergi jalan-jalan. Jadi Januari waktu senja kita masih ke Batu bagi makan jalan-jalan. Pada saat bulan April pun kita masih bisa foto-foto. Kalau dilihat status saya keluarga papa saya dari cuci tangan kita juga rame-rame kita foto di onsen, masih bisa berdiri jalan-jalan. Itu di bulan April ya, April ya. Di bulan Juni, papa ulang tahun, kita masih bisa ke Batu, bagaimana bilang bisa, masih bisa ya. Kemudian di akhir Juni, karena saya waktu badakan di Batu, karena saya dan istri mampir ke tempat papa. Jadi kan kita main sama papa. Tapi kondisi papa pada saat itu udah mulai sakit, papa itu udah mulai sering jatuh dan sebagainya. Tapi kita masih bisa main, masih bisa main. Terus di bulan Juli ya. Di Juli itu kondisinya mulai membaik, terus nggak bisa makan, nggak bisa rapi, nggak bisa minum. Hingga tepatnya tanggal 14 sorry, 6 Agustus ya. Nah, 6 Agustus, 6 Agustus itu saat kondisi kondisi sakit, kita sekeluarga bisa mengunjungi. Dan waktu itu dibantu Om Daud, jadi boleh video call. Dan itu apa saya bisa sadar, apa saya bisa bertobat, bisa percaya Tuhan, bisa menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang terselamat. Apa saya tidak bisa. Tapi setelah itu kondisi mulai menurun, menurun. Tanggal 15 Agustus saya kondisi lagi kerja di luar kota, waktu itu di Semarang, saya di Semarang, masih kerjaan. Nah, papa ini dikabarin nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nah, kalau orang-orang nggak bisa makan, nggak bisa minum, kalau diberangin karena di rumah, pasti nggak berangkat. Nah, kalau kita ngomong, harus masuk rumah sakit, masuk infus, harus di sampai mengalir bahasa. Kita minta tolong yang di sana, nggak mau, nggak bisa. Akhirnya kita minta tolong sebuah penyanyi di Batu. Masuk rumah sakit bagus. Masuk rumah sakit, saya tanggal 16, pulang dari Semarang sampai Surabaya, langsung berhenti di mana malam itu langsung di Batu. Kita urus, apa namanya, jarak gimana kalau sudah bisa di dalam di Surabaya. Karena gimana pun juga, rumah sakit di Surabaya, di kota besar otomatis akan lebih lengkap yang namanya peralatan, dokter, itu semua di Surabaya. Semua kita pikirin, kita pakai pikiran manusia. Kita sempat tanya tentang kembali ke ini, dulu ini rumah sakit ini, oke. Telepon pedas, oke, rumah sakit ini, oke. Papa sudah masuk di ambulan. Kita pikir ini aman nih. Rumah sakit ini menolak. Nih, rumah sakit sempat ini gimana sih, oh ya. Kita nggak usah takut lah, berantak di jiwa, kalau kita menolak ini baru sih ambulan. Kemudian, kalau banyak cara lain, kita tidak kenal di rumah sakit atau rumah sakit swasta, pemerintahnya lebih baik. Kita bisa masuk di situ. Jadi hampir semua donatur di situ berharap papa itu ada tekan jatuh, jadi ada patah di sungai. Ada orang tua itu kalau sedikit jatuh aja bisa bingung kata. Itu bernama itu dia udah pendarahan di otak. Jadi pendarahan ada pendarahan di otak juga
tetapi karena orang yang sektor sudah tua itu otomatis menurut jadi apa pun kalau masalah oke terus ada baru-baru apa rata infeksi terus macam-macam nih dan berlaki kena asinur ya maka berat dibantu dengan pulau dokter kami dikembangkan keadaan dari segi sekalian sangat dari semuanya kejadian apa hanya ada waktu satu minggu dua kejadian sembilan orang ke rumah dengan kalau sesuatu kalau ada di setiap saya bisa menghadapi bisa kepala sudah belajar dengan sistem fisioterapi melalui belajar latihan tutup latihan tekuni sudah bisa kursi rata bisa ke belakang, ke depan, bisa ada divi, gitu, itu sudah bisa seminggu setengah apa bersama di dunia saya dirawat spesial khusus oleh mana saya dibantu oleh sister, mbak, istri saya cici saya, sama komentar saya sesekali datang ke tempat kami kita sama-sama suka kata satu minggu setengah kemudian bapak apa? Sebelum apa saya cerita. Berhubung suatu hari berhubung saya sedang berhubung. Satu hal yang pasti itu dia. Saya ini kan punya kerjaan saya sebagai dosen pajak. Saya sering mobil. Kadang di Jawa, bisa di NTT, bisa di Palembang, bisa di mana. Tapi setiap kes-kes tertentu itu sempat dari semua dari saya. Entah waktu mobil yang masih sakit, saya bilang. Saya mau berangkat kemana nggak jadi ternyata apa ada saudara sakit saya lupa itu pas-pas semua gitu nah setelah itu kita bawa papa ke rumah sakit karena kan panas sih mengikir kan ke UGD di Selam dibuat tepur dicek lagi ternyata papa itu sepsis jadi sepsis itu adalah infeksi infeksi itu sudah nggak cuma di satu tempat sudah di banyak tempat padahal papa saya itu semua orangnya secara kesehatan penting males gak ada diabetes gak ada pelajar gak ada tapi di waktu muda berapa berat jadi kalau ada bapak ibu sorry kalau ada bapak yang rokok stop jangan rokok ya terus ya tetapi untuk karena ibu dari rokok mungkin dia menjadi infeksi di paru-paru ini saat dia tua infeksi di paru mulai merambat ke yang lain selalu pembina mulai kena jadi waktu dari keberapa itu apa sudah dari rumah sakit atau pulang ke rumah lagi apa itu di rumah sana waktu itu pulang ke rumah baru pulang satu hari apa itu maaf kencingnya berdarah kita ya dokter Indonesia udah masuk GD masuk GD ya dan waktu itu dilihat udah papa ini ternyata harus masuk ICU perannya ICU, ICU namanya itu, udah salah dan waktu itu melalui proses ya kebetulan dokter yang pegang kita itu ganti bukan dokter yang sekali lagi kami itu sangat welcome kita WA dibalas, kita konsultasi dibalas hari itu saya dengan salah satu dokter ternyata Tuhan punya rencana mengalah kita jadi kita ini gak tahu diagnosisnya bapak sakit apa cuma taunya dirawat di ICU besok gak boleh hanya boleh jadi operasi yang dikasih waktu 15 menit itu pun hanya satu orang mau didoakan ya susah dan sebagainya itu banyak dok sakit apa? Susah sakit apa? Terakhir itu ada satu teman teman beliau yang dikecil yang juga dokter di atas HL kita berinfluensi dari beliau dok tau gak dok saya ini gak tau dia sama apa saya apa dia ngasih tau oh papa ini sepsis kemudian ada kerusakan bapak istilahnya apa gitu ya kemudian berapa satu orang ini 5, sekian makanya diproduksi ya kan akhirnya turun padahal waktu di Adisa ada akhirnya itu sudah dikasih yang paling jauh sama dokter saya itu udah sampai mulai ini jodoh udah digenjot ada berapa udah ada berapa yang bagus jadi itu terus SGO ini 400 ya kalau balik sampai lagi udah kena itu baru seberapa saya tapi dokter yang sampaikan ya kita udah mau kurang lama deploy untuk menunjukkan akhirnya temen itu cuma bilang ya papa ini yang ini ya kurang berharap makanya perlu transfusi
yang pilihan kita cari lagi mau nakal, mau jadi dokter. Saya kalau tanya pacar ngerti, tanya kedokteran nggak ngerti. Kalau masalah komputer ngerti kan? Ya, jangan di kedokteran, biasa tuh kita ngelindut. Ya kan, kita sudah dua tahun, pasangan. Dan kalau umurnya makanan masih panjang dan masih tindakan, pasti sembuh. Dan kalau waktunya atas, ya tahun panjang, apa hijau, anaknya nggak tahu ya. Kita cuma bawa jasa yang simpan, kita nggak malu-malu. Jadi kita bawa sepakat sekeluarga, mama, cucu, beta, istri, anak-anak, semua kita sepakat di situ. Akhirnya, singkat cerita, hari Jumat, ya Jumat lah. Jumat itu saya masih bisa berkata di RCL, kondisinya pelan-pelan jelek, versi dokter yang kita kenal. Kalau versi saya dan dokter yang merawat, namanya stabil. Jadi versinya berbeda. Nah, kalau di situ waktu hari Jumat, oke, ya kan, stabil. Ya. Karena kalau di situ kita pulang, kita tadi standby ya. Hari Sabtu, Cici dan Bapak datang membawakan nggak boleh. Tapi di bawah polisi stabil, Pak, aman, sudah semakin bagus, membaik. Karena dokter masih dokter dan sebagainya, oke. Hari Minggu pagi, jadi hari Minggu pagi, pagi-pagi itu saya udah berangkat sama anak saya yang pertama ke gereja menunggu kos. Sementara saya keluar kedua, nggak mudah. Sebetulnya saya sama anak, sama anak yang kecil, sama mbak, sama sus. Ternyata waktu pagi itu saya mau dari Malaysia siap, nggak rempong. Langsung lo, waduh, langsung gitu ya, namanya orang ya. Saya telepon, ternyata saya dapatnya setengah jam yang lalu. Habis bapak saya kritis, jadi papa di pagi sopir itu disebabkan koma. Koma. Oke, okay. Jadi ada yang saya baru berangkat, jadi dari CC, cuma yang kita berdua lagi sih, tapi selama ini, kalau saya itu selalu stay dalam kan, setelah saya itu, ilmu selalu nyala, tanpa santai, jadi kalau ada apa-apa kita selalu tahu. Kok lebih sih, kok ada jaman yang stabil? Agak santai kita, itu berdarah, kalau saya juga saya sayang. Saya itu kebanyakan, ilmu selalu saya sayang. Cuman waktu yang kondisi bapak sakit itu sering saya nyalakan. Tapi jangan kan karena bilang turun-turun. Jadi saya cari kayak saya matikan gitu kan. Supaya gak mengganggu tidur gitu kan. Waktu itu berarti semua gitu. Jadi akhirnya saya ke rumah sakit. Cici nyusul. Sementara istri masih di tugas di gereja. Saya cuma bilang, kamu baru udah selesai bela semua. Baru nyusul. Baru sembuh aja di gereja. Oke. Singkat cerita waktu itu. Kita baru masih di rumah sakit. Lihat kondisi bapak. Sudah full di bawah oksigen, full oksigen nafasnya, udah dikasih alat-alat kita ya, sudah makin gila. Terus ternyata pagi itu papa tuh saat di koma itu sempat muntah, muntah itu depan, mungkin berarti pendarah di bawah tengah, di bawah tengah itu darah kan, darah tengah itu darah. Barisan bayi yang biasa dapatkan tenakan itu juga kalah cairan. Yaitu kita cuman bayinya makin kenceng, dan kalau di waktunya pasti sembuh. Cara yang terakhir itu kita nggak tahu caranya, kita nggak minta di kini-kini nanti nggak us Tuhan yang nentuin caranya, dia nanti sembuh. Nanti kalau yang waktu yang lepas ya sudah, tolong panggil ambil silangnya, cuma di lepas, oke. Kemudian sampai siang sore udah, mana pulang anak pulang Mbak Sus pulang. Saya sama Cece jaga, kita berdua jaga, oke ya, jaga. Lapar, makan kita ke spring, kerawa. Habis makan, udah balik, udah roti kan, buat sistem yang jaga gitu. Itu jam 7 malam, kurang lebih jam 7. Jemput di telur gitu, kalau kita misalnya di sini kita sakit, malah susah nih, oke. Kita pulangin satu, kita nggak boleh masuk, kita cuma di luar, kita di luar juga minggu, ya kan. Sama-sama menunggu, kan, kalau kita di luar, kita bisa berjaga di luar, nanti makan, itu di luar. Nanti kalau kita tambah, baru kita support. Kita pulang. Cici pulang ke rumah, saya tidak capek, saya refleksi dulu. Tuh izin kartu ini, ya kan. Dan itu saya off kan. Cici pulang, Cici mandi-mandi. Ternyata jam 8, habis itu, kita dipanggil Tuhan. Kita ditonton, tidak ingin lagi. Cici lagi ada, ya. Saya lagi, itu juga saya offkan. Akhirnya saya dibangun istri saya dengan situ, dilihat, saya lihat dia, tapi nggak ada lagi kita pulang. Betul, itu ceritanya gitu. Cuma satu hal yang perlu saya sampaikan adalah, saya
kalau dibilang sedih sebagai manusia, kita keluarga ya sedih lah, namanya dipengaruhi bencana yang kita kasih kan. Tapi di satu sisi, saya bahagia, kita sekeluarga ini bahagia. Karena apa? Pertama, Tuhan, berapa lama ini Kristus, bukan saya sudah percaya Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kita selama 35 tahun berpuasa, Tuhan kasih kesempatan satu bulan setengah kita bisa berjamaah. Kita bisa melayani anak cucu, istri bisa melayani papa. Meskipun dengan kondisi papa seperti ini, papanya tetap papa yang tidak ikut kami. Kita sudah saling memaafkan. Biar lalu-lalu, biarlah berlalu. Amin. Terus kan kalau dibilang mentor ya, misalnya kita ini orang lama-lama ini orang yang mentor. Ini istilahnya dia itu, terus balik poin, jatuh bangun, di dia mengampuni, maafkan, benci lagi, maafkan, benci lagi. Tapi kalau sudah hapus itu semua di hati kami. Mama yang dulu begitu benci banget karena merasa tersakiti, tapi mama bisa maafkan, sering memaafkan. Kita bercanda kecewa soal bapak, waktu sehat, waktu kondisi di rumah saya ini, kadang pulang, bercanda. Meskipun karena di alasi, mereka kan pulangnya kan gak nyaman. Jadi ini anak kecil, sama kayak kita ngedrama-drama kecil, gitu. Jadi tapi itu apa saya, jadi kita happy. Makan roti, apa. Saya sudah bahagia. Meskipun cuma satu biasanya apa itu momen yang berharga. Kenapa Tuhan itu bisa dengan caranya yang ajaib? Meskipun orang mungkin lagi apa aja apa yang kamu dari tinggal pisau 10 tahun kondisi sekarang sakit gitu kok ya sembuh itu baru Tuhan baik. Enggak, cara Tuhan itu kadang kita ngeliat itu dan tentu cara pikir manusia yang ya saya gak bisa sembuh bahagia makan-makan, jalan-jalan, apa-apa, bisa, enggak. Cara Tuhan itu macam-macam. Dan yang penting itu adalah embryo. Dan itu yang jadi suatu kebahagiaan buat kami. Saya sangat bersyukur buat caranya Tuhan di dalam hidup kami, menolong hidup kami, sehingga kami bisa jadi orang kebahagiaan. Saya, papa, mama, cici, dan mesti itu, pokoknya bangsa dan cucu-cucunya. Kebetulan itu saya, kemudian saya minta maaf kalau semasa hidup dari papa saya mungkin ada yang kurang ditemukan di hati bapak, ibu, saudara, rekan-rekan sekalian. Saya mewakili keluarga, mohon maaf. Kemudian kita juga berterima kasih atas pelayanan dari bapak ibu rekan-rekan yang sudah datang sini. Kemudian juga mohon maaf apabila pelayanan kami ada yang kurang memuaskan. Jadi itu dari saya, mungkin ada tambahan dari mama atau caca atau cacang ya. Oke, itu ya, oke. Oke, sekian. Kita berusaha. Terima kasih, itu yang berkati. Ya, puji Tuhan. Sudah seperti ini, ada kesaksian, ya. Saudara, hidup yang paling bahagia itu kalau keluar dari pun. Dengan, ya, sekalipun dia dapat sedikit waktu. Usaha pun sama keluarga. Ya, dia bisa membalas cinta kasihnya kepada bapaknya. Saudara, anak-anak, ya orang tua, ya berhubung dengan keluarga, jangan geger, ya keluarga geger itu menghilangi berkat Tuhan. Alkitab mengatakan, alangkah bahagianya jika kalian itu rukun. Nah, di saat rukun, berkat Tuhan turun. Saudara mau berkat Tuhan, amin, rukunlah. Ya, suami istri yang rukun, ya jangan geger terus. Nanti sama-sama berasa ya kedua membalas cinta kasih orang tua itu yang terbaik apa ya becak nonton makan bagus gak apa-apa baik saja menangkan orang tua tapi yang terbaik itu adalah membawa orang tua kenal sama Tuhan amin sebab kalau saudara becak nonton makan ya saya punya anak dua saya sering diajak makan, diajak ngelancar dengan anak-anak saya itu baik tapi yang itu sama-sama percaya Tuhan sebab itu kita memang cuma sementara sudah ya sementara kalau mati kalau anak orang tua suami atau istri tidak percaya Tuhan salah satu berpisah ya yang satu di surga sukacita yang di neraka sukacita untuk selamanya sebab itu ya saya sebagai batuan mengingatkan
tidak ada yang namanya suramanat. Mudah, satu malam. Protokol ATE, satu kedua. Ramat serta bagian mantak saudara. Disuruh segera hapun hari ini dari bisa ngantuk saudara. Atau ikut dia nampang sama orang tua yang misalkan. Ya, peserta bagian saudara. Tidak terlepas berbatin. Istri tidak bisa menolak suami, suami tidak bisa menolak istri. Tidak terlepas berbatin. Ya, yang ketiga. Ini peserta bisa terbatas. Bapak saya pesan bakar pak, berbeda ya kalau jalan pak, kita sering membakar, ya. Bagaimana caranya membakar? Jangan berdoa saja. Kalau dia itu percaya Tuhan, ambil dari Tuhan sampai mati tidak dapat orang ini. Ya, Alkitab mengatakan Yohanes 3:33-34. Sebab itu, bagi saudara yang sudah percaya Tuhan, setialah sampai akhir, ya. Pasti sukacita, memang di dunia ini tenaganya ikut Tuhan itu menderita. Tapi hanya sebentar. Orang yang percaya Tuhan, besar jatuh kembali di dunia, dibuka mata di surga, dia akan tahu. Ya, surga itu betul apa. Ya, begitu juga yang di neraka. Yang ada di neraka, saudara. Ya, berpikir neraka, surga itu yang mengalami pendeta, medan-medan itu. Tidak, saudara. Ya, orang yang mati masuk ke neraka begitu banyak yuk kok apa tersiksa banyak orang nangis kuat jerit-jerit kesakitan tidak bisa berubah karena ini kesempatan ya. Saya ingatkan kepada saudara yang sudah percaya Tuhan sampai akhir masih tidak mengerti yang belum percaya ambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus setiap dosa diampuni selamat diselamatkan setiap sampai akhir satu kali kalau mati minta di sorga amin puji Tuhan ya saya akan doakan keluarga ayo betul semua berdiri anak cucu mantu semua berdiri saya doakan supaya keluarga ini tetap setia mengikut Tuhan haleluya arahkan tangan saudara kepada mereka haleluya tetap di sorga Allah ke Yesus dan sudah memanggil Bapak Rupi dalam ke surga kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan supaya mereka tetap setia mengikut Engkau karena kami sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara dan sesudah itu ada hidup yang kekal karena Tuhan pandangan mata kami tertuju kepada yang hidup kekal kami percaya bahwa kami dapat hidup yang kekal yang salah tentu yang tanggapan terima kasih Tuhan hamba diserahkan keluarga Bapak Tuhan ini dalam tangan-Mu berlah di antara mereka mari terus hukum bersama-sama mengasihi Tuhan supaya satu kali mereka bersama-sama pulang ke surga rumah yang indah dan kekal dan penuh dengan sukacita terima kasih Tuhan juga bersyukur rencana untuk pemberangkatan peti jenazah dititipkan di tempat pemakaman sementara dan pimpin kami hamba-hambamu yang akan melayaninya Tuhan terima kasih kami serahkan semua tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya amin selamat malam Tuhan Yesus sudah memberkati.